Pagi semua. Nih guys, pemandangan pagi di rumahku guys. Sawah, rumah tetangga. Itu bulannya itu masih ada guys, masih pagi sekali. Di sini jam 6 guys, mungkin di rumah kamu itu masih jam 5. Itu sepur guys. Kereta cepat itu guys, itu kereta cepat. Di rumahku pagi-pagi ada kereta cepat guys, tuh guys, tuh guys, bisa lihat sepur di rumahku guys. Lihat suasana pagi di rumahku guys. Ini di Taiwan guys. Itu di samping rumahku itu ada orang nanam sayur-sayuran. Jadi kalau sini itu orang Taiwan itu sukanya nanam sayuran guys. Tuh guys, nanam sayuran, sukanya nanam-nanam sayuran guys. Ini saya ada di lantai 4 guys. Suasananya sangat indah dan sejuk. Dan itu kayaknya pabrik, tempat pabrik-pabrik di sana itu di belakangnya pajak rel kereta api itu guys, yang tadi lewat. Oh guys, sangat indah sekali. Nah itu bulannya masih kelihatan guys, masih pagi. Itu gedung-gedung pencakar langit. Rumahku tuh pinggir sawah guys, dikelilingi sawah. Ini rumahku ini guys. Ya itu kalau keluar ya lewat ya, kalau mau ke toko Indo, ke pasar, ke toko-toko besar itu guys harus ngelewatin jalan tol. Makanya saya enggak setiap hari keluar, kalau ada perlunya aja. Takut ngelewatin jalan tol itu guys, saya nyebrangnya itu loh, takut lewat bawah jembatan jalan tol itu kan banyak kendaraan, jadi saya takut. Kalau enggak ngelewati jalan tol ya setiap hari pergi ke pasar malam, ke pasar gitu, dekat toko-toko itu guys. Suasana bagus dan masih pagi sekali. Lihat awannya, mataharinya belum muncul masih guys. Mahu guys, bulan kemarin itu kering di sini, keringnya kering sampai apa itu, air itu ditampung guys, nggak ada hujan. Terus hampir hujan bulan berapa, hujan bulan 7 alhamdulillah hujan, jadi nggak menampung air. Bulan 4 sampai bulan 5 itu nampung air, terus airnya mati. Satu minggu 3 kali mati, jadi kita harus nampung air sampai 4 hari guys. Itu di orang Taiwan itu guys, mandinya itu sehari 1 kali. Pagi itu nggak pernah mandi, cuma cuci muka tok, berangkat kerja makan, ada nggak kerja ya makan. Itu guys, kalau aku ya tak mandi, kalau nggak mandi tuh nggak enak rasanya di badan guys, sampai semua. Iya guys, kalau di sana itu guys, di sana itu apa, tempat rumah sakit besar sekali sana, tempat kakek kalau apa itu, kalau kontrol di sana itu muter jalannya, rumah sakit terbesar di Taichung guys.
Di sana gunung. Gunung. Bagus kan guys pemandangannya guys. Itu sungai di bawah itu guys. Bunyinya air itu guys, sungai kecil. Habis hujan tadi malam, basah. Guys, pemandangannya sangat sejuk. Itu padi. Di sini orang menanam padi itu enggak usah pakai orang, pakai mesin itu. Itu nanam padi itu pakai mesin itu, guys. Jadi enggak usah orang yang nanam. Makasih ya guys sudah lihat video saya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, ditonton, di komen, dan di subscribe ya guys. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya biar setiap aku update video dimuncul ya guys. Kita sama-sama saling silaturahmi aja guys. Semoga dimanapun kita berada selalu diberikan kesehatan ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Bye bye.